Ya elah Yul, itu dimakan nasinya malah diliatin doang. Ih, lo gak tahu sih ini ya, gue kalau makan harus nungguin Rocky, kalau gak dia ngambek. Ya ilah, ntar juga paling si Rocky udah makan di luar. Gak mungkin, dia itu kalau makan selalu nungguin gue, harus sama gue. Tahu sendiri deh kalau ngambek kayak gimana, udah perang dunia ketiga atau enggak. Ya ampun, segitunya banget sih lo. Kali aja dia juga udah makan di luar nanti. Gak mungkin dia tuh kalau makan selalu nungguin gue. Tapi gue yakin banget deh kalau si Rocky yang tadi ngantri nasinya. Apaan sih lo, ngaco? Ih, masih aja gak percaya. Nih ya, gue kasih tau. Nih. Ya ampun, iya. Lihat deh, ini posturnya mirip banget sama si Rocky. Bohong tuh disini. Sorry ya, gak usah pake marah-marah gitu. Tungguin gue. Cici, yang habis jalan-jalan, yang ngajak-ngajak. Gondoda, enak aja bilang kita jalan-jalan. Iya, Tuan Raja. Kita ditiup sama si Kenting. Jangan lu sebut nama itu. Iya. Udah poin aja. Waduh, Tuan Raja, kenapa kita dikasih pancing? Emang kita disuruh mancing apa? Gak mau ah, Tuan Raja, mancing itu bikin lupa waktu. Benar, saya saja. Buat saya saja. Buat lagi. Lagian lu gak gaul, Cul. Mancing tuh seru. Biasa aja ngomongnya, jangan nyolot lu. Lu berdua, gua udah curhat ya. Ampun Tuan Raja. Ini pancing bukan sembarang pancing. Ini pancing ajaib, paham lu? Paham Tuan Raja. Raja. Udah, sekarang lu pergi. Sekarang Tuan Raja. Aduh Tuan Raja, kita itu habis kedinginan. Iya. Kedinginan abis mandi. Ditiup sama si Kenting, Tuan Raja. Udah, sekarang mau pergi sono. Tangkap itu si Ucil. Ntar dulu, Tuan Raja. Apa lagi? Ini ada telepon. Ayo. Iya, Tuan Raja. Bos, lu jangan mau kalah dong, Bos. Harusnya itu Bos bawa kamera yang lebih bagus, yang bisa ngeliat penampakan beneran. Iya Bos, jangan mau kalah. Bos mah payah. Waduh, songong mi. Udah lu, gak usah manas-manasin gue. Tapi kan Bos gak ada yang bisa ngalahin. Yaudah, lu lihat aja besok. Lihat apa Bos? Besok gue bakal bawa kamera nih, yang paling bagus, yang bisa ngeliat penampakan asli. Gitu doang. Wah, gitu. Songong mi. Emang bisa lu punya? Tau lu, emang harus gitu. Apa sih Nana? Emang gak suka? Mai, lo awasin sebelah kiri, gue awasin sebelah kanan deh ya. Iya, tapi lo gak usah emosi. Terus nyetirnya juga gak usah ngebut-ngebut. Gimana gue gak emosi? Coba, gue udah tuh terlalu sabar yang ngadepin dia. Ya udah, sekarang sabar. Terus sekarang kita mau kemana? Gak tau, udah jalan aja deh. Si Ucil mana lagi? Sama-sama butuh gini malah gak ada. Loh, emangnya si Ucil tahu ya rutenya si Rocky? Nggak tahu deh, Mai. Pusing ah. Semuanya yuk. Udah, gak usah dijelasin. Yang aku tahu kamu tuh pembohong, munafik tau gak? Enggak. Gimana kerjanya? Beres kan? Gimana sih beres. Nih yang ada nih, gue dimarahin sama pacar gue, dibilang pembohong katanya. Tapi kan Mas Rocky jadi pengalaman, tahu gimana susahnya kerja di lapangan. Kamu
kerja gantiin dia. Iya yo, jadi gini ceritanya nih. Hei, kira-kira dong kalau mau ngebut, nyalipnya kira-kira, jangan sembarangan. Yeah, ini nih, pakai helm nih, kalau jalan. Weh, lo ini ngeledek, le. Yang penting nyalipnya kira-kira, jangan sembarangan. Itu motor butut, pelan. Wuh, ini motor masih kenceng, lihat nih, gua salip lo nih. Makanan gua gimana nih? Makanan gua berantakan nih, oi. Emang enak. Bang, maaf ya, Bang ya. Enggak mau kata polisi aja. Iya, gua aja. Jangan. Saya belum puas. Ini saya gantiin pakai duit ya, Bang. Motornya, Bang, ya. Saya benerin ya. Biarpun ini nanti pakai duit sekalipun saya belum puas. Terus gimana dong, Bang, solusinya, Bang? Saya harus ngapain? Nah, lo harus gantiin tugas saya selama 3 hari. Ya, betul. Gantiin tugas selama 3 hari jadi kurir gitu, Bang? Iya, biar lo tahu susahnya cari duit. Bang, nanti kalau misalkan saya keringetan, gimana, Bang? Bau badan saya, Bang? Ya, biarin. Iya, Bang. Yaudah deh, saya mau deh, Bang. Ya, harus itu, oke. Ya enggak? Harus. Cil, ngapain, Cil? Yang penting diajak-ajak dibawa kemari. Aja 1,5 kilo. Pilihan baru. Kalau telur kita nggak kenyang, mendingan lu ikutin aja apa perintah gua. Yeah. Adik-adik yang manis. Iya. Tugasnya udah selesai. Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Emang gua murid lu apa? Ah. Gua datang ke sini mau bikin perhitungan sama lu. Betul. Nih lihat, kita punya senjata baru. Mau mancing kan nih? Mau mancing kan? Cil, senjata ini bikin kalian berdua bakal kosong. Ayo, cok. Om Kenting dilawan. Kenapa mereka pada gosong? Perasaan! Lu bilang bakal kita berdua yang gosong. Iya, kenapa kalian yang jadi gosong? Kalau mau berantem, ada yang mau dibicarakan? Ada yang mau didiskusikan? Mau gue. Berdua aja. Kita cabut dulu ya. Aduh, Icil kapok, takut hangus lagi. Aduh, Icil, baru aja segitu mau pulang kampung loh. Pokoknya aku mau pulang kampung. Gak usah, Icil, gak usah. Icil, kalau mau pulang kampung,
Gak perlu. Tuh, bye to bye. Bye bye. Ada aja, mana ada kamera bisa motret hantu? Ada tante. Ngarang. Gak ngarang tante. Emang ada kok. Pokoknya kalian harus punya satu nih. Sekarang tante telepon mami, bilangin Red pengen beli kamera yang bisa motret hantu. Ih, ini anak kebanyakan nonton film horor kayaknya. Hah? Masa? Tante gak kayak mami. Tante, dengerin ya. Kalau Red cerita ke mami, pasti mami langsung percaya. Terus biasanya ada dikasih duit. Loh, maksud kamu jadi tante harus kayak mami kamu gitu? Yang selalu ngasih duit, enak aja. Duit jajan tante aja pas-pasan. Udah, kamu di sini aja dulu. Tante juga punya kamera jadul kayak gitu. Tunggu dulu ya sebentar, tante ambil dulu. Nih, kamera jadulnya ini bisa ngerekam hantu juga yang kayak kamu bilang. Coba lihat. Lah, tante. Kok agak-agak mirip sih? Ini beli di mana? Di Pasar Senen, Loakan. Waduh. Tante, tadi si Cici bilangnya beli di Belanda. Ini mau bajakan nih. Mana ada Belanda? Ih, itu beneran di Pasar Senen, Loakan itu tuh punyanya kakeknya tante. Coba aja dulu kamu tes. Udah. Ambil gambar. Waduh. Waduh. Ucil mana ya? Kayaknya bentar lagi datang nih. Ucil sembunyi aja. Nasi goreng. Aduh, ingat sama si Soleh, Neng Endah. Neng Endah, pujaan akang. Neng Endah, kekasih hati aku. Aku cinta kamu, Endah. Aku sayang kamu, Endah. Neng Endah, jangan colek-colek akang, atuh lagi masak ini teh. Non Yuli, punten.
Non Yuli itu pengen dicekek sama Asep. Oh. Non Yuli itu pasti lagi belajar pantomim. Mau show di mana? Asep juga bisa tuh pantomim. Biasa aja tuh bicaranya, jangan pakai bahasa isyarat kayak mau kuis gitu. Oh, sakit. Sakit. Aduh, kasihan. Ya, udah terus. Kenapa tehnya, kenapa? Oh, tehnya kok pahit. Kurang gula. Oh, iya, iya. Asep tambahin. Sedikit ya, sedikit. Iya, iya, iya. Nih. Iya, iya, iya. Ini galak pisan atuh. Buatan Asep. Ini galak pisan non Yuli. Bos, 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 bos. Han. Awas itu ada tulisan anjing galak. Belum tentu ada anjingnya, Mimi. Tapi kan itu ada tulisannya. Eh, Mi, lu tahu enggak? Kata abang gua itu, kalau ada tulisan kayak gitu tuh, itu sebenarnya belum tentu ada anjingnya. Itu cuma buat nakut-nakutin si pencuri biar pada kagak masuk ke rumah itu. Tapi kan kita nggak bakal nyuri rumah itu. Eh, Mimi, emang kenapa? Kalau ada anjingnya, kita mesti tahu gitu. Aduh, Mi, dengerin nih, kita tuh jadi orang nggak boleh takut sama anjing. Takutnya sama Tuhan doang. Harus gentleman. Kan gua cewek. Gentle lady. Deh, nih liat nih, gua contohin. Mana anjingnya? Mana? Mana? Waduh! Ya! Cil doain, Mbak Lu cepat sembuh ya. Amin. Mbak Lu jangan minum-minum es lagi. Sama itu tuh, bikin-bikin rujak sama Mbak Maya. Jangan, gak baik buat kesehatan. Satu lagi, jangan main panas-panasan sama Mas Roki. Aduh, Mbak Lu, Cil telan nih Mbak Lu. Cil harus ke sekolah dulu. Cil, minum. Cil harus les. Panas. Udah Mang Asep, yeah, yeah. Mbak Yul. Mang Asep. Hati-hati Cil ya. Yul. Minum. Susunya buat Asep aja non. Ya.